sampai mengesang saya. Sampai mengesang. Guys. Sudah matang, guys. Kumaha? Asirong. Kumaha ieu teh? Datik. Hah? Yang saung dia? Oh, genahun nya. Assalamualaikum sobat Jurni. Hari ini kita akan ngorer bersih-bersih kebon untuk ditanamin singkong, ubi dan lain-lain. Setelah itu kita akan masak nasi liwet rame-rame, oke? Ayo kita ikuti vlog ini bersama rekan-rekan Japa Jurni yang lain yang ada di seluruh Indonesia. Check it bro. Sahabat Japa Jurni dan sahabat YouTube Indonesia, hari ini kita akan naik ke puncak ke kebun di atas kampung ini. Kita akan ngorer membersihin kebun, akan tebang pohon-pohon yang terlalu rimbun untuk ditanami sesuatu, nggak tahu singkong, ubi, nggak tahu saya mau tanam apa. Yang penting kita bersihin aja dulu. Yuk. Nah, saya barusan habis nebang pohon bambu sama pohon karet karena terlalu rimbun, kurang bagus untuk perkebunan. Nanti kita nanam singkong dan ubi, jagung atau yang lainnya nanti kurang bagus. Nah, ini ada Mang Deni sama Kang Ayan lagi ngoret. Keren ya, ngoretnya bersih banget. Nanti bagus nih buat kebun. Tapi ini nanti akan saya tebangin semua nih pohon-pohon kecilnya. Enggak nih. Hari-hari euy. Teu kadengeun. Sahabat Jurni dan semua sahabat YouTube Indonesia, habis ini, habis ngoret, habis bersih-bersih, habis nebang pohon-pohon kayu yang tidak penting, yang terlalu rimbun, kita akan bikin nasi liwet ya. Kita akan ngaliwet sama asin japuh, sama asin sepat, sambal, lalapan dan lain-lain. Nah, ini Kang Deni lagi nerusin kerjaan saya tadi, nebang pohon bambu. Yuk kita ke atas yuk. Nah, ini kita lagi bakar daun karet. Kalau daun karet walaupun masih basah, nyala ya kalau dibakar. Asal ada itunya aja, pencetusnya. Kang Ayan di atas. Nah, ini sebentar lagi selesai nih. Ini tinggal paling berapa meter, itu tinggal 10 meteran lagi ke depan. Thank you.
Oke, sobat YouTube Indonesia, ini ngerinya sedikit lagi. Nah, lagi pada istirahat Kang Deni sama Kang Ayan tadi. Ini ada Kang Awal lagi ngaliwet. Jadi habis ini kita langsung makan nasi liwet rame-rame. Nanti kalau begiliran makan, ibu-ibu juga akan datang ya. Karena ini kebanyakan yang masak. Wal. Sampai mengesang saya. Sampai mengesang. Nah, ini ngaliwet. Ini alatnya namanya kastrol kalau di daerah Jawa Barat ya, nggak tahu di tempat lainnya. Coba sebutkan di tempat kalian namanya apa nih? Kalau di sini kastrol ya, buat bikin nasi liwet. Oh, isukan mah geus beres mah urang nyeun eta ya. Ieu geus beres kabeh urang nyeun saung. Naon pan yang ngis tadi tengah-tengah ieu antara tengah-tengah kebon. Oh, ditaruh ke sana. Masak can wal? Yes. Udah makan guys. Be, be. Be. Bahasa kamari masang di wetan mentu gadangnya penting nak cenghar nih. Nah guys, nasi liwetnya sudah matang. Sebentar lagi kita akan makan berjamaah di kebon. Ini di bawahnya kampung kita ya, kampung tempat tinggal. Ini tuh di atas ketinggian, di atas perkampungan kita. Mumunggang kata orang sini. Nah ini ikan asin sepat dan ikan asin tongkol. Mantap. Sambalnya coy. Mantap. Cigadog atau cigadog? Cipicung aya. Cigadog. A few minutes later. Aduh, mohon maaf keringet guys. Barusan saya kehabisan baterai, handphonenya tiba-tiba mati. Ini ganti ini kameranya. Jadi nggak sempat ke ini ya, makannya ini udah habis aja nih, udah mau habis. Alhamdulillah kita kenyang, sudah makan banyak hari ini, udah capek ngored langsung makan. Oke sahabat Jurni, sahabat YouTube Indonesia, kita baru saja makan. Dari pagi kita ngored, habis nebang kayu, nebang pohon karet, pohon bambu yang terlalu rimbun, tapi kita habisin, kita babat semuanya. Sekarang udah agak tenang dan ngoretnya juga udah selesai, dan kita barusan habis makan nasi liwet sama-sama keluarga, sama-sama teman-teman yang kerja tadi, Kang Awal juga ada. Jadi buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan ragu-ragu untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, okay? Thank you semuanya. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.